Salam sejahtera, kita bertemu lagi di channel ini dengan satu lagi kenyataan di mana Michael Ang tak boikot Ruhainis, sedia bekerjasama, cuma bakat lakonan dia tak ada lagi yang sesuai dengan watak yang saya cari. Pengarah dan penerbit popular Michael Ang enggan memboikot pelakon sensasi Ruhainis biarpun terheret dalam kontroversi panas membabitkan rumah tangga Alif Aziz dan Bella Astila. Kata Michael, dia tidak menolak untuk bekerjasama dengan Ruhainis, bagaimanapun masih mencari peluang untuk mencari watak yang bersesuaian dengan pelakon wanita itu. Bagi saya, untuk bekerja dengan seseorang itu terpulang kepada cerita yang saya tengah buat dan kesesuaian untuk seseorang pelakon itu memainkan watak. Tapi bagi saya, buat masa ini tak ada naskah yang saya terfikir nak ambil dia. Belum ada watak dalam proses projek saya akan datang yang sesuai untuk dia lakonkan. Bakat lakonan dia tak ada lagi yang sesuai untuk watak-watak yang saya cari, katanya ketika dihubungi Gempal. Sementara itu, Michael menjelaskan postingnya berkaitan penyondol seperti yang dimuat naik pada Rabu tidak ditujukan kepada mana-mana pihak, sebaliknya hanya gurauan semata-mata. Video itu bukannya menghentam dan tiada istilah menghentam, saya hanya buat lawak sebab benda itu tengah viral. Sebelum ini saya tak ada komen apa-apapun, cuma nak curang ke, menyondol ke, suka hati kaulah. Pada saya, benda itu kelakah, tiada niat untuk mengutuk ke apa, tetapi untuk buat netizen terhibur, kongsinya lagi. Sekadar info, 3 Julai lalu berlangsungnya prosiding bacaan pertuduhan kes haluat Alif Aziz dan Ruhainis di Mahkamah Tinggi Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Pada hari yang sama, Michael Ang turut memuat naik satu hantaran lucu di laman Instagram berkaitan isu penyondol, membuatkan warganet beranggapan bahawa perkara tersebut ditujukan kepada Alif Aziz dan Ruhainis. Untuk rekod, pada 20 Jun lalu, Alif Aziz dan Ruhainis dilaporkan dilihat hadir selama 3 jam ke Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Pada 9 Mac lalu, media melaporkan Alif ditangkap haluat bersama Ruhainis di sebuah kondominium mewah yang terletak di ibu negara. Itu sejenfo hari ini. Sekian dan terima kasih.